Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirdha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, bapak ibu sidang jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah. Marilah kita kembali memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih Allah berikan hidayah untuk bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini, melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Kemudian akan kita lanjutkan dengan membacakan salah satu kitab tafsir, yaitu kitab Umdatul Tafsir yang biasa kita bahas setiap malam Ahad ini. Kemudian salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salam selalu Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalani serta mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Ikhwani wa akhwati fillah, pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah masuk kepada pembacaan dari kitab ini, yakni tafsir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-15, itu yang sebelumnya. Namun ada beberapa hal yang perlu kita baca dan kita jelaskan dari kitab ini. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, al-imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu ta'ala jawaban lahum muqabalatan lim la'ala sani'ihim. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran sebagai jawaban atas mereka dan sebagai reaksi dari Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu dalam ayat yang 15, ayat yang ke-15 dari surah Al-Baqarah ini, ya, ayat yang ke-14-nya, ya, mereka itu ya memperolok-olok kaum muslimin gitu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Kami telah beriman. Namun ketika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata sesungguhnya kami bersama kalian wahai ya para syaitan gitu ya. Yakni teman-teman mereka. Ini sudah kita bahas ya. Karena syaitan ini sifat ya, sifat terhadap jin ataupun manusia yang jauh dari petunjuk Allah, itu semuanya syaitan. Maka ada istilah syaitanul ins wa syaitanul jins. Ada syaitan dari golongan manusia, ada syaitan dari golongan jin. Dan orang munafik ini syaitan dari golongan manusia. Inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian gitu. Inna ma nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau, kami hanyalah berolok-olok ketika kami mengatakan telah beriman terhadap ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang beriman gitu. Itu hanya istihza, itu hanya bentuk olok-olok dari mereka, orang munafik. Kemudian Allah membalas olok-olok mereka kelak di akhirat ya.
Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan gitu ya. Di sini menggunakan kata kerja mudhari', fi'il mudhari', akan ketika di akhirat kelak gitu. Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan memperolok-olok mereka pula. Wa yamudduhum, dan Allah biarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, dalam pelampauan batas mereka. Ya mahun, teromang-ambing mereka, sesat mereka di dalam kesesatan yang mereka lakukan ketika di dunia. Jadi dalam ayat yang nilai yang lain, Allah membalas mereka. Ya, Allah menjawab, afwan, Allah menjawab apa yang mereka lakukan dalam ayat yang ke-15-nya, seperti yang kita bacakan tadi. Akhbaru ta'ala annahu fa'ilun bihim dhalika yawmal qiyamati fi qawlihi. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkabarkan, yakni dalam Al-Quran, dalam ayat yang ke-15 ini, dari surah Al-Baqarah ini, annahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala fa'ilun bihim, akan melakukan, membalas olok-olok yang mereka lakukan ketika dunia terhadap orang beriman. Allah balas, ya, Allah akan balas. Makanya di sini menggunakan fa'ilun, ya, kata fa'ilun ini adalah menunjukkan mana akan gitu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas apa yang mereka lakukan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran, ya, memberikan apa yang akan dialami oleh orang munafik, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Ingatlah pada suatu hari, yakni hari kiamat gitu ya, orang-orang munafik dari orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan berkata, lilladzina amanu, berkata kepada orang-orang yang beriman, unduruna, tunggu kami gitu. Naqtabis min nurikum, kami ingin mengambil sedikit dari cahaya kalian. Jadi di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah di awal-awalnya berikan cahaya supaya orang-orang munafik ini juga bisa berjalan di hari kiamat, bisa mendapatkan pertolongan Allah. Namun setelah Allah berikan cahaya, namun Allah padamkan. Dan ketika padam cahaya mereka, mereka berkata, naqtabis min nurikum, kami ingin mengambil, ya, dari cahaya kalian sedikit. Namun orang-orang yang beriman berkata, qilarji'u, dikatakan kepada orang munafik ini, irji'u, kembalilah kalian, waro'akum, ya, ke belakang, faltamisu nuran, cari cahaya sendiri, jangan minta kepada orang-orang yang beriman. Faduriba bainahum, kemudian Allah menjadikan antara mereka dengan orang-orang yang beriman bisurin lahu, bisurin, tembok, ya, dinding gitu. Kemudian dinding atau tembok ini, lahu babun, memiliki pintu, batinu fi rahmat, di dalamnya ada rahmat, wa zahiru, kemudian di bagian luarnya, min qibali, di depan bagian luarnya, al-azab, ada azab Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menanti orang-orang munafik. Jadi diprank oleh Allah orang munafik ini. Ini bentuk balasan mereka ketika dunia mereka juga suka memprank orang Islam. Apa ya? Apa, menipu orang Islam, memperolok-olok orang Islam, ya. Jadi diprank oleh Allah. Awalnya diberikan cahaya, dan ketika mereka mendapatkan cahaya itu, Allah padamkan cahaya itu sehingga mereka terombang-ambing dalam kebutaan, tidak bisa lagi berjalan, kemana kaki akan dilangkahkan dari kiamat, buta, ya. Allah jadikan buta, enggak tahu jalan yang benar, jalan yang mengantarkan ke surga, enggak tahu. Akhirnya mereka meminta cahaya kepada orang yang beriman, dan Allah buat dinding, Pak, tembok pemisah, sehingga, ya, mereka tidak tahu jalan ke tembok ini, ya, sehingga terperosok ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabannal ladzina kafaru, janganlah orang-orang kafir itu, ya, menganggap di ketika mereka di dunia, annama numli lahum khairun, annama numli lahum khairul li anfusihim, ketika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, membiarkan kebaikan atas mereka, artinya memberikan kebaikan atas mereka, mereka janganlah menganggap, innama numli lahum liyazdadu itsman, ya, janganlah mereka menganggap mereka itu benar gitu, ya, ketika diberikan nikmat sementara berupa dunia misalkan, dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menganggap mereka bosnya dengan dikasih oleh Allah, dengan diberikan oleh Allah kekayaan, mereka menganggap mereka di atas kebenaran. Tidak.
Inna manumli lahum, sesungguhnya kami berikan kepada mereka kebaikan dari kehidupan dunia ini, liyazdadu isman, supaya mereka bertambah banyak dosanya. Itulah yang dikenal dengan istidraj gitu. Memang ada orang-orang kafir Pak diberikan oleh Allah SWT kekayaan, diberikan oleh Allah SWT kesehatan misalkan, namun ternyata itu membuat mereka bertambah-tambah lupa terhadap Allah SWT. Inilah istidraj, itu yang paling bahaya Pak. Kalau Allah tegur kita, Allah berikan kita peringatan, itu artinya Allah sayang sama kita. Ya, yang lebih parahnya Pak, sholat enggak, rezekinya lancar juga. Sholat enggak, sehat badannya. Luar biasa, rajin dia olahraga, fitness rajin. Ya, maksiat jalan juga, ini lebih parah Pak. Daripada ada orang yang maksiat langsung Allah tegur. Berarti Allah masih sayang kepada orang ini, Allah berharap orang ini kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada ma ashbahahu min istihza'illahi ta'ala wa dhikrihi wa sukhriyatihi wa makrihi wa khadi'atihi lil munafiqina wa ahli syirki bihi. Dan inilah yang serupa ya, daripada bentuk istihza'nya Allah, bentuk Allah membalas olok-oloknya orang munafik itu, daripada penyebutan kisah mereka kelak di akhirat, dan bentuk sukhriyah ya, apa namanya itu, bentuk celaan, olokan orang-orang munafik, Allah balas dengan hal yang sama kelak di akhirat. Kemudian Allah juga membalas bentuk makarnya, tipu daya orang munafik, kelak Allah juga akan balas. Dan khadi'ah itu juga bermana tipu daya ya, Allah juga membalas tipu daya orang-orang munafik, lil munafiqina, bagi orang-orang munafik, wa ahli syirki bihi, dan orang syirik terhadapnya, yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang munafik itu memang di dunia ini mereka menyangka sudah menang Pak. Luar biasa. Ya, misi mereka sudah komplit misalkan Pak ya. Dalam rangka menyesatkan kaum muslim, menipu orang-orang beriman, namun Allah tidak bisa mereka tipu Pak. Ya. Mereka merasa sukses di dunia ini ketika sudah menfitnah kaum muslimin, ketika sudah menyebarkan kesesatan, namun itu semua sudah Allah catat. Allah sudah utus malaikatnya mencatat itu semua, dan ini akan menjadi bumerang bagi mereka kelak di akhirat. Nah, memang orang-orang munafik ketawa-ketawa aja ketika mereka berhasil menipu orang Islam, ketawa mereka di dunia ini. Ya Allah biarkan mereka puas ketika di dunia ini. Namun ingat, masih ada hari esok, masih ada akhirat, yang mana mereka tidak lagi bisa menipu orang, tidak lagi bisa berdusta. Sekarang bisa orang munafik gitu Pak, ya, pura-pura Islam mereka, ya, namun mereka menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Namun ingat, di akhirat semua kedok mereka akan dibongkar oleh Allah, asrar mereka, rahasia mereka, makar-makar mereka, semuanya Allah paparkan di akhirat. Allah perlihatkan kepada mereka sebiji zarah pun dari kebaikan, Allah perlihatkan kelak. Demikian pula sebiji zarah pun, sebesar atom pun ya, ini bentuk apa, bagian dari alam semesta ini yang paling kecil itu kan sel ya, atom ya, sekecil itu bahkan Allah akan perlihatkan bagi pelakunya kelak di akhirat. Wa qawluhu ta'ala, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yamudduhum, ya ini dalam penggalan terakhir dari surah Al-Baqarah ayat 15 ya, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka di dalam ya pelampauan, di dalam mereka melampaui batas ya, mereka terombang-ambing ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi Allah SWT biarkan. Yamudduhum, yang dimaksud dengan kata yamudun ay yumli lahum, Allah biarkan gitu. Allah berikan kepada mereka. Yaziduhum ala wajil imla'i wa tarki lahum fi utuhihim wa tamarrudihim. Allah Subhanahu wa taala menambahkan ya atas mereka dengan bentuk apa? Dengan cara apa? Dengan cara membiarkan. Allah tambahkan kesesatan bagi mereka dengan membiarkan mereka gitu. Udahlah ya, silakan kalian ya berpesta gitu dengan kesesatan kalian, silakan ya, kalian melakukan kesesatan, kalian melakukan dosa dan maksiat di dunia ini, silakan Allah biarkan. Ini lebih parah Pak,
Ya, lebih parah sekali nih Pak ya, ketika Allah Subhanahu wa taala biarkan kita, Allah enggak tegur kita di dunia ini. Seperti orang-orang munafik yang Allah, ini bentuk siksaan Allah sebenarnya Pak. Jadi harta itu Pak, kesenangan dunia ini jangan sangka itu adalah tanda Allah senang, enggak Pak. Boleh jadi dengan harta yang banyak menjadi siksaan bagi pelakunya ketika dia tidak menjadikan hartanya wasilah atau fasilitas untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Boleh jadi harta itu menjadi siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang munafik itu Allah tambahkan kesesatan mereka dengan cara apa? Ala wajhil imla, dengan cara memberikan, membiarkan mereka ya, wa tarkilahum, dan membiarkan mereka fi utuihim, dalam kedurhakaan mereka, wa tamarrudihim, dan di dalam kesesatan mereka, dalam pelampaui batasan mereka ya terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih parah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah membiarkan kita sesat. Apakah Allah menyesatkan kita begitu saja? Tidak. Allah menyesatkan kita tatkala kitalah yang memiliki kesesatan. Allah Maha Adil. Makanya dalam ayat yang lain dalam surah As-Saff ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap kaum Nabi Musa. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma zahu, dan tatkala mereka yakni kaum Nabi Musa. Memang asbabun nuzul dari ayat ini, sebab turunnya kaum Nabi Musa, namun ayat ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran untuk seluruh ya kaum muslimin sampai hari kiamat. Makanya kita kenal dalam istilah ilmu usul tafsir ya, al-ibratu, yang menjadi pelajaran dari Al-Qur'an secara umum ya. Yang menjadi pelajaran dari Al-Qur'an itu adalah al-ibratu bi umumil lafz. Yang menjadi pelajaran adalah lafaz secara umum, la bi khususi sebab, bukan dengan sebab khusus ayat Al-Qur'an itu gitu. Karena kalau sebab khususnya tentu umat-umat terdahulu gitu. Karena Al-Qur'an itu Allah turunkan untuk menjawab problematika yang terjadi terkhusus pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai ibrah pelajaran Allah menjelaskan kisah-kisah para nabi terdahulu sebagai pelajaran bagi kita. Ya, karena Al-Qur'an itu mengandung yang pertama tauhid, tiba ya. Kemudian yang kedua mengandung qisas, yang mengandung kisah-kisah. Qisas jamak dari qisatun ya, qisasun ya. Kemudian Al-Qur'an itu mengandung hukum-hukum ya, al-ahkam. Al-ahkamu syar'iyyah, mengandung prinsip-prinsip hukum-hukum syariat, dasar-dasar daripada hukum syariat. Kemudian yang keempat, Al-Qur'an itu mengandung al-akhlak al-karimah ya. Akhlak-akhlak yang mulia, prinsip-prinsip akhlak yang mulia. Jadi aspek dalam Al-Qur'an itu mengandung aspek akidah, tauhid ya, masalah tauhid, syirik ya, keyakinan-keyakinan yang harus diyakini oleh seseorang gitu kan. Kemudian yang kedua mengandung kisah-kisah sebagai pelajaran, sebagai ibrah bagi kita kaum muslimin. Kemudian Al-Qur'an itu mengandung apa Pak? Hukum-hukum syar'i. Kemudian yang keempat, Al-Qur'an itu mengandung akhlak-akhlak, pondasi dasar-dasar akhlak yang mulia, akhlak sama manusia. Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa nuqallibu afidatahum wa basarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami putar kami palingkan ya hati dan penglihatan mereka, yakni orang-orang munafik gitu. Kenapa Allah palingkan hati dan penglihatan mereka? Kama lam yu'minu, sebagaimana disebabkan mereka tidak beriman bihi, dengannya. Ini kata al-tafsir mananya dalam Al-Qur'an, sebagaimana mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an gitu. Awwala marrah, pertama kali Allah turunkan Al-Qur'an tersebut, wa nadharuhum, dan kami ya, dan Allah Subhanahu wa taala afwan, dan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka, yakni membiarkan mereka fi tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan. Kemudian tughyan ya, wa tughyanu, asal kata tughyan ini kan bahasa Arab ya. Ya, jadi taghut, taghut itu berasal dari kata tagha. Tagha ini maksudnya tughyan ya. Tughyan ini maknanya apa Pak? Wal mujawazatu fi syai'i, berlebih ya, melampaui batas terhadap sesuatu atau di dalam sesuatu.
Jadi tughyan ini secara bahasa artinya melampaui batas. Jadi tughut itu Pak melampaui batas. Yang pertama terhadap yang disembah. Yang disembah itu sudah ada batasannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini batasannya. Iyyaka na'budu. Yang disembah itu sudah Allah batasi. Iyyaka, iyyaka itu Allah. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, kami menyembah. Sudah ada batasannya. Kita beribadah, kita menyembah sudah dibatasi dengan Allah. Tauhid ya, ini melampaui batasan ini sehingga seseorang beribadah kepada selain Allah, dia lampaui batasan tauhid itu sehingga jatuhlah ke dalam asyirk ya, ke dalam kesyirikan. Kemudian dalam ibadah mahdhah sudah ada juga batasannya Pak, yaitu sunnah batasannya. Namun dilampaui batasan sunnah jatuh ke dalam bid'ah gitu. Bahkan Rasulullah telah mengingatkan kepada kita ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fa waradun. Sudah jelas sekali, terang sekali Pak. Ya. Man amila, barang siapa yang mengamalkan amalan gitu. Jadi amalan di sini adalah amal yang berupa ibadah, perkara agama, bukan perkara duniawiyah. Laisa alaihi amruna, yang tidak ada contohnya dari kami. Tidak ada keterangannya, tuntunannya, landasannya dari agama ini, enggak ada. Enggak ada dalilnya dari Al-Qur'an, hadis, kemudian ijma', ijma' ushabah. Enggak ada ijma' sahabat. Sahabat enggak berijma', enggak sepakat terhadap ibadah itu. Enggak ada di zaman sahabat ya. Makanya Imam Malik mengatakan apa? Ya kan, sesuatu yang pada zaman sahabat ya bukanlah bagian daripada agama, maka selamanya sampai hari kiamat sesuatu itu bukanlah bagian daripada agama. Tahlilan ya. Tahlilan itu bagus Pak. Allah la ilaha illallah itu bagus, ucapan la ilaha illallah. Namun ketika tahlilan itu dimodifikasi ya, kayak motor pula ya. Ya. Bentuknya itu sudah dibuat-buat gitu. Tahlilannya bagus, kalimat la ilallahnya bagus, namun sudah dibuat, dimodifikasi ya, direnovasi, dibuat dengan akal-akalan ya, kemudian dikhususkan untuk orang yang meninggal ya kan. Maka kita lihat apakah agama tahlilan ini, ibadah tahlilan ini ada di masa sahabat. Karena masa sahabat banyak meninggal Pak. Rasul aja meninggal. Yang pertama Siti ya, Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha ya. Istri Rasul yang pertama meninggal. Pertanyaannya enggak, Anda enggak Rasulullah bilang sama sahabatnya, ayo kita tahlilan bareng-bareng ya kan, kita ya kita makan-makan ya di rumah orang meninggal, ada enggak Pak? Kalau ada mungkin kita ayo sama-sama kita tahlilan ya. Ternyata tidak ada, ternyata itu sudah dimodifikasi. Iya Pak ya, sudah direnovasi, sudah diperbaharui ya. Tidak sesuai lagi dengan ya dengan contoh di awal-awal gitu. Seperti jangan salah kaprah, kita tidak melarang zikirnya terkadang Pak. Zikirnya bagus, bahkan kita disuruh banyak berzikir. Namun caranya, ketika caranya sudah dimodifikasi, ada saya lihat Pak ya di YouTube itu, zikir ketika haul salah seorang habib atau syekh mereka gitu ya. Zikirnya begini Pak, goyang-goyang seperti itu di kuburan. Nah, ini zikir apa gitu Pak ya? Iya, goyang-goyang di kuburan seperti ini. Yang menjadi pertanyaannya, ada enggak orang yang terbaik umat ini Rasulullah ya, yang merupakan nabi kita. Kita semua sepakat nih, seluruh kaum muslimin pasti sepakat Rasulullah adalah nabi kita. Tentu nabi ini ya harus diikuti. Ada enggak contoh dari beliau ya yang melakukan zikir yang seperti itu? Zikir bagus ya. Namun terkadang caranya sekarang sudah banyak dimodifikasi, sudah banyak direnovasi, sudah banyak diada-adakan oleh kaum muslimin. Ya na'udzubillahi min zalik. Maka kita kembali Pak, itulah istilahnya ar-ruju' ya, kembali ya ilal kitab wa sunnah, kepada Al-Qur'an dan sunnah, ala fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman para sahabat ya, terutama dalam ibadah mahdhah gitu. Ibadah khusus itu maksudnya, ibadah yang memang asalnya adalah ibadah. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, ini Allah Subhanahu wa taala membagi kata tughyan ya, karena togho ya. Togho ya. Ya, ini kata tughyan dipakai oleh Allah dalam ayat yang lain, ini dalam surah Al-Haqqah ini ya. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
Sesungguhnya kami tatkala ini menceritakan tentang kisah Nabi Nuh ya. Tatkala air itu sudah melampaui ya, sudah apa namanya itu, air itu sudah mencapai gunung gitu ya. Sudah tinggi air itu. Hamalnakum, kami angkut kalian fil jariyah, pada jariyah ini safina ya. Pada apa kapal ya Nabi Nuh alaihissalam gitu. Jadi dalam ayat ini menggunakan kata toro, itu syahidnya ya. Toro di sini berasal dari kata turian yang artinya adalah sudah melebihi atau melampaui batas. Ya'mahun, ya'mahun ini berasal dari kata ya'amaha, ya'mahu, amahan, umuhan. Jadi wal amahu ya, dan ya'mahun ini maksudnya kan amah ya, amahan itu masdarnya. Wal amahu, kata al amah ya, maknanya adalah kata beliau ad-dalalu, adalah kesesatan. Yuqalu dalam bahasa Arab dikatakan amiha fulanun, si fulan itu sesat ya. Amiha artinya dhalla, dhalla fulanun ini semena dengan amiha, amiha fulanun ya'mahu amahan. Jadi masdarnya bisa amahan, bisa pula umuhan atau amuhan ya. Itu iza dhalla, apabila seseorang itu sesat. Jadi ya'mahun itu artinya tersesat. Iya. Wa qawluhu, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala fi tughyanim ya'mahun. Mereka orang-orang munafik itu di dalam melampaui batas mereka sesat kan gitu. Atau kalau diartikan dengan bahasa Indonesia yang sudah di apa nama itu diperindah gitu ya. Mereka terombang-ambing lah gitu ya, di dalam kesesatan mereka fi dhalalihim wa kufrihim alladziina qad ghamaruhum danasuhu wa 'alahum rijsuhu yataraddaduna hiyara dhalalan. Jadi mereka itu terombang-ambing ya, mereka itu terombang-ambing fi dhalalihim, dalam kesesatan mereka, wa kufrihim, dan di dalam kekufuran mereka, alladzi qad ghamaruhum danasuhu, yang mana mereka itu sudah dikotori oleh kotoran-kotoran kekufuran dan kesesatan serta kemunafikan, wa alahum rijsuhu, kemudian mereka juga ditenggelamkan oleh najis-najis kesyirikan, sehingga apa yang terjadi yataraddaduna hiyara dhalalan, sehingga mereka itu ragu-ragu ya. Orang munafik itu ragu-ragu Pak. Iya. Kenapa orang munafik itu tidak ikhlas, tidak menjadi mukmin yang ikhlas? Karena memang ragu terhadap kebenaran Islam. Maka beliau mengatakan di sini yataraddaduna hiyara dhalalan. Mereka itu ragu-ragu sehingga masuklah ke dalam kubangan, ke dalam lubang kesesatan. La yajiduna ilal makhraji minhu sabilan. Kemudian mereka tidaklah mendapati lagi jalan keluar ya dari kesesatan tersebut. Sudah terpenjara gitu Pak ya. Orang munafik itu dalam kesesatan sulit untuk keluar kecuali yang diberi hidayah oleh Allah. Illa man hadahullah, illa man rahimahullah. Kecuali yang diberi rahmat dan yang diberikan hidayah oleh Allah. Li'anna Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad taba'a, Allah telah mentoba ya, telah mengunci mati ala qulubihim, atas hati-hati mereka orang munafik itu. Wa khatama alaiha, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mencap ya, menstempel mati hati mereka. Wa a'ma absarum, sehingga buta penglihatan mereka. Anil huda, dari petunjuk. Wa aghsyaha, dan Allah telah menutupi mata mereka dari hidayah. Ini disebabkan karena kesesatan yang telah dilakukan, yang telah dipilih oleh orang munafik tersebut, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Makanya orang munafik itu sering kita sampaikan ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ganjaran doa apa nama itu dari dosa yang akan mereka dapatkan di akhirat. Apa yang mereka dapatkan adalah level neraka yang paling bawah. Ini adalah siksa yang paling dahsyat, yakni siksaan Allah terhadap orang munafik. Ya, sehingga Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kelak di akhirat ya, mati dalam kemunafikan mereka
maka kelak tempat mereka adalah di kerak neraka atau di level neraka yang paling bawah, dan itu adalah siksaan yang paling besar. Ya. Bukan orang kafir tentu akan Allah siksa juga. Ya, namun orang munafik lebih besar siksaannya. Karena orang munafik ini hakikatnya orang kafir, Pak. Namun berbaju Islam, ya. Musang ya, berbulu domba ini orang munafik. Ya, dia orang kafir ya, namun seolah-olah ngakunya orang Islam. Namun bohong gitu, Pak ya. Iya, membohongi, menipu orang Islam. Iya. Ini luar biasa, Pak. Makanya yang banyak memberikan kerugian kepada kaum muslimin ya orang munafik ini, Pak. Karena orang munafik ini kalau istilah pepatah Minang ya, musuh dalam selimut ini, Pak ya. Ini musuh dalam selimut dari orang munafik. Menggunting dalam lipatan, ya. Menongkak dari belakang, Pak ya. Yang menendang dari belakang dia. Kita sangka teman kita juga gitu kan, nah, rupanya lawan kita rupanya ini. Ternyata ini harimau ya, berbulu domba ini, yang siap untuk menerkam mangsanya. Kita anggap dia domba biasa ya, seperti itu ya. Ini luar biasanya orang-orang munafik ini. Ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah yang harus kita waspadai ya. Karena orang munafik ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah akan selalu mencari kelemahan orang Islam. Gitu. Mereka sangat senang, ada orang Islam yang salah. Mereka framing itu, Pak ya. Mereka boomingkan kesalahan orang Islam itu. Dalam rangka untuk apa? Islam itu teroris, kata. Lihatlah, yang ngebom itu siapa? Kan orang Islam, ya. Ya, mereka mencari-cari kesalahan orang Islam untuk apa, Pak? Sebenarnya untuk menjelekkan Islam itu sendiri. Mereka memang dalam hati kecil mereka memang enggak senang sama Islam gitu. Maka mereka mencari-cari kesalahan orang Islam kan gitu. Ujung-ujungnya apa? Mereka mengatakan Islam itu radikal ya, Islam itu teroris ya. Ya, Islam itu ya macam-macam ya. Nauzubillah min zalik. Inilah visi misi orang munafik. Mereka memang musuh Islam namun berbaju Islam gitu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat yang ke-16-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Ulaika ini adalah ismul isyarah, ini kata petunjuk yang menunjukkan mereka orang munafik itu. Menunjukkan ya orang yang banyak yang jamak gitu. Ulaika ini jamak dari kata haza. Kalau haza ini satu orang gitu. Kalau ulaika jamak ya. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata. Ya, mereka lah, bisa kita juga kita artikan mereka lah, yakni orang-orang munafik itu. Ya. Mereka lah orang-orang yang telah menjual. Afwan, mereka lah orang-orang munafik itu ishtarau, yang telah membeli ya, ad-dhalalata bil huda, yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk gitu. Sebenarnya mereka ketika mengucapkan la ilaha illallah ya, mereka kan mengucapkan dua kalimat syahadat juga, Pak. Orang-orang munafik dahulu di zaman Nabi itu, Pak. Itu adalah al-huda, adalah hidayah. Namun mereka sia-siakan gitu. Ya, makanya Allah mengatakan mereka lah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk gitu. Mereka beli, mereka tukar ya. Kemunafikan dengan petunjuk. Mereka tukar petunjuk yang Allah telah berikan kepada mereka dengan kemunafikan. Sehingga enggak ada artinya ya. Rugi mereka. Makanya Allah katakan di sini mereka lah orang-orang yang telah membeli kesesatan bil huda dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah untung perniagaan mereka. Allah ibaratkan dengan perniagaan gitu. Ya. Mereka telah menjual ya, keimanan mereka. Mereka telah menjual hidayah yang Allah telah berikan kepada mereka dengan apa, Pak? Dengan kemunafikan, dengan kesesatan.
maka tidak beruntung, kata, tidaklah beruntung perniagaan mereka. Wa makanu muhtadin, dan mereka tidaklah diberikan hidayah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, jadi orang-orang munafik ini mereka itu merasa hebat gitu Pak. Mereka merasa orang pintar gitu. Dalam ayat yang sebelumnya kan juga seperti itu ya. Apa kata orang munafik itu? Ya. Ya, apakah kami akan beriman gitu ya? Sebagaimana orang-orang manusia, para sahabat itu beriman ya, sebagaimana orang-orang bodoh bahkan mereka. Kama amana sufaha, gitu kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala innahum sufaha. Ya walakin la ya'lamun ya. Sesungguhnya mereka itulah sebenarnya orang bodoh gitu. Jadi orang-orang munafik ini menganggap mereka itu orang pintar pandai karena sudah berhasil menipu orang Islam. Ya. Dan mereka mengatakan orang Islam itu sufaha, safih, orang bodoh, orang yang lemah akalnya. Padahal sesungguhnya ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah sebenarnya orang-orang munafik itulah sebenarnya yang bodoh. Namun mereka tidak menyadari, ini yang lebih parahnya Pak ya. Iya, kalau sekedar bodoh, tahu dia bodoh itu lebih baik Pak, daripada dia enggak tahu dia itu bodoh tapi enggak tahu kalau dia bodoh. Nah, ini jahal murakkab, itu jahlun murakkab. Ya, orang yang tidak tahu kalau dia enggak tahu, orang yang bodoh tapi enggak tahu kalau dia bodoh itu orang munafik seperti itu. Sehingga apa Pak, dengan kebodohannya orang munafik itu dia tukar ya hidayah Allah dengan kesesatan. Nauzubillahi min zalim. Nauzubillahi min zalim. Ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda istahabbu ad-dalalata 'ala al-huda. Mereka lah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk, yakni mereka mencintai kesesatan daripada hidayah. Ini Pak, lebih enak korupsi lagi daripada jujur gitu. Ini munafik juga Pak, tapi munafik rendah tingkatannya, munafik kecil. Nifaqun asghar, nifaqun amali kan gitu. Ketika diberikan amanah ya kan, wa idza tumina khon ya, ketika diberi amanah dia berkhianat ya. Dikasih amanah oleh rakyat Pak, kamu ya dipilih oleh rakyat ya menjadi ya dewan perwakilan rakyat kan gitu, itu kan amanah Pak. Namun dia gunakan jabatannya ini untuk apa Pak? Ya untuk meraup keuntungan pribadi, untuk korupsi gitu Pak. Nah, ini itu munafik juga yang seperti itu. Namun munafik di sini munafik kecil gitu, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Beda dengan munafik dalam segi i'tiqad ya. Orang yang suka bohong gitu juga Pak. Makanya dalam Islam itu hukum asal bohong itu enggak boleh. Nah, kecuali ada pengecualiannya. Ya, seperti ya seorang suami. Ya, kecuali ada dalil lah Pak ya yang mengecualikannya. Seorang suami ya baru nikah ya. Nah, ingin mengambil hati istri, ingin menyenangkan istrinya lah gitu kan. Ya, memuji masakan istrinya padahal masakan itu misalkan tidak enak. Namun dalam rangka untuk menjaga perasaan, jadi Islam itu Pak juga menganjurkan pelaku untuk menjaga perasaan juga. Ya Pak ya, ini bagian dari Islam juga. Jadi seorang muslim itu juga harus memperhatikan aspek-aspek itu. Ya. Ini ya Pak, seorang suami berbohong dalam rangka untuk apa Pak? Hah? Untuk menyenangkan istrinya boleh, namun jangan dipakai semuanya nih Pak. Ini pengecualian pada kasus itu aja. Pada teman kita gitu juga ya, dalam rangka menyenangkan teman kita, kita bohongin juga teman kita. Woi kamu mantap sekali ya bacaannya. Pada salah semua bacaan teman kita. Gak boleh itu Pak ya, supaya senang ya. Gak boleh. Yang kemudian yang kedua dalam rangka mendamaikan dua muslim yang bertikai. Misalkan ada dua teman kita Pak, ini sudah lama enggak berteguran Pak. Tidak bertegur sapa sudah setahunan misalkan. Ya, lihat wajah temannya aja langsung dia balikkan punggungnya ya.
Iya, enggak mau dia lihat wajahnya gitu kan. Jadi kita ingin apa-apa mendamaikannya. Jadi kita bilang kepada si A, itu kan wahai si A, si B itu sebenarnya baik sama antum ya. Ya. Dia sebenarnya tahu dia itu salah sebenarnya ya. Tapi dia enggak berani aja minta maaf gitu. Padahal si B enggak ada ngomong itu, Pak ya. Ya, dia berbohong, Pak ya. Dalam rangka apa? Mendamaikan. Ini ulama mengatakan ini dalam rangka hal ini boleh ya. Ada tiga kalau yang saya ketahui, mungkin ada tambahannya dari para ikhwah sekalian. Kemudian yang ketiga adalah strategi perang. Berbohong ketika di medan perang ya. Iya, kita mau dibunuh orang ini, Pak ya. Iya. Bagaimana kalau seandainya kita bisa menyelamatkan diri kita di medan perang itu, tertangkap kita misalnya mau ditembak orang. Kamu ya, kamu tentaranya itu ya gitu ya. Kamu bagian dari tentara itu ya, ya. Kalau kita jawab iya ditembak kita ya. Ternyata memang iya kita apa ya? Berbohong dalam hal seperti itu, dalam perang seperti itu untuk menyelamatkan jiwa kita atau untuk strategi perang ya. Maka ulama ya berdasarkan dalil ya, ini juga diperbolehkan gitu. Wallahu taala alam bisawab. Kenapa langsung waktu, Pak? Iya. Taib ya, karena waktu Isya sudah masuk, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada waktu yang selanjutnya kita lanjutkan. Maka kita cukupkan dulu kajian kita sampai Isya saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.